Oke, di video kali ini gue akan ngetes BIM nih pakai Arnet WiFi ya. Ini pakai Grand Mount PC yang 31.25. Nah, ini gue hubungkan dulu ke Arnet WiFi-nya. Ini namanya Arnet ya. Kita tunggu sampai connect, kita ke setup. Oh iya, jangan lupa di close dulu karena ini baru connect ya. Setelah udah connect baru dibuka lagi Grand Mount PC-nya. Setelah dibuka, coba kita lihat lagi. Nah, ini udah terhubung, terus ke setup, terus ke My Network Air Patching. Nah, ini koneksinya masih belum sama ya. Jadi disamain dulu, dilihat. IP-nya. Nah, ini IP-nya ada 11 ujungnya ya. 5115 terus 11. Nah, harus disamakan dulu ya. Samakan dulu terus diganti. Nah, setelah itu di restart frame on PC-nya, di save, terus di close, terus dibuka lagi frame on PC-nya. Setelah itu ke setup lagi, terus mana tuh? Nah, di sini di create session ya. Lihat lagi, disamain lagi ininya Arnet ya. IP-nya samain lagi, udah sama. Setelah sama di itu apa create session ya, sudah create session, terus ke monitor konfigurasi. Nah, di sini add. Nah, di sini tuh IP-nya disamain lagi ya IP-nya. Nah, di sini tinggal di copy aja, itu di copy ya, terus di paste, terus tekan enter. Nah, keluar biru hijau. Sini copy lagi, paste, enter, setelah itu close. Setelah itu network protokolnya, ini menggunakan WiFi, jadi menggunakan SHCN. SHCN portnya diaktifkan, terus modenya unicast. Setelah itu kita patch. Di sini menggunakan BIM 330, patchingannya sama kayak Sharpie ya. Sharpie 16 channel yang modenya mode on, lampu on. Kita tampilkan dulu itunya, picture-nya biar kelihatan. Nah, ini udah, terus di add. Sip, ini udah nyala ya. Tuh. Coba tek title-nya posisi. Supaya kelihatan ya. Ini cuma ngetes BIM aja ya. Ngetes 10 BIM pakai Arnet WiFi. Buat acara-acara juga ini bagus ya.